Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Happy Father's Day buat para bapak di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapak yang ada. Hari ini cukup banyak teman-teman yang tidak bisa hadir karena ada beberapa hal yang mereka kerjakan. Ada yang pesta keluarga, ada yang ada tamu dan lain sebagainya. Tapi seberapa banyak yang ada, kita akan lanjutkan pembicaraan kita beberapa minggu terakhir ini. Siapa di antara saudara yang selama seminggu ini merasakan diberkati oleh Tuhan? Amin. Luar biasa ya, puji Tuhan. Alright. Jadi kita sudah belajar bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu, ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan mendapatkan 9 karunia Roh. Kita sudah bicara 3 hal yang minggu yang lalu, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh, kemudian menafsirkan di dalam bahasa roh, dan karunia nubuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anak Tuhan itu selalu mendapatkan karunia roh di dalamnya. Yang jadi persoalan, seringkali kita tidak sadar bahwa hidup kita ini sebetulnya diberi anugerah untuk hidup secara supranatural. Katakan bersama dengan saya, supranatural. Manusia lebih suka hidup dengan cara yang biasa-biasa saja. Itu tidak salah. Tetapi sebetulnya ada kelebihan, keistimewaan dari setiap anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan untuk hidup lebih dengan cara hidup yang supranatural. Hari ini kita akan berbicara tentang 3 karunia roh yang lain. Yang pertama, kita akan berbicara tentang membedakan karunia membedakan roh. Kemudian kita akan berbicara tentang karunia berkata-kata di dalam hikmat dan berkata-kata di dalam pengetahuan. Memang sepertinya hal ini tidak terlalu penting ya. Itu sebabnya seringkali tidak dibicarakan dan tidak diaktifkan dalam hidup kita. Tapi kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita akan pelajari pada saat ini, saya rasa itu akan menolong setiap kita, khususnya untuk tugas kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan penginjilan atau memberitakan cinta kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mau mendasari dengan ayat dari Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-23 dan 24. Matius pasalnya yang ke-24, kita akan melihat bersama-sama ayat 23 dan 24. Saudara, ini Tuhan Yesus sendiri juga berkata seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Pada waktu itu, ya, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu, katakan palsu, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga, perhatikan ini, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini yang berkata Tuhan Yesus loh. Ya. Nanti tuh kamu akan menghadapi satu masa, atau dia mau berkata, kamu suatu kali nanti akan mengalami atau menikmati atau melihat perkara-perkara yang luar biasa yang diklaim bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, saya perhatikan kalau ada orang-orang yang melakukan tanda-tanda yang luar biasa, ya, orang itu menarik sekali. Apalagi untuk orang yang miskin, untuk orang yang susah, untuk orang yang sakit. Kalau ada mujizat itu sangat sekali gampang sekali tertarik. Tetapi perhatikan, ada masanya bahwa sebetulnya itu palsu. Kalau ada palsu, berarti ada apa? Kalau saudara mau tahu itu palsu atau tidak, saudara harus tahu apa? Hasilnya. Saya pernah kerja di bank, saudara ya. Saya kerja di bank itu senang karena saya punya alat untuk memeriksa uang palsu. Setiap kali orang store, saya bisa screening, oh ini palsu, oh ini asli, oh ini palsu. Lama-lama, tanpa alat screen itu, saya bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Jadi untuk mengetahui yang palsu, sebaiknya kita mengerti dulu yang asli. Sampai sini sudah jelas ya. Nah, Tuhan berkata akan ada itu nabi-nabi palsu, akan ada guru-guru palsu, ada mujizat-mujizat palsu. Untuk kita tahu itu palsu atau tidak, kita harus tahu yang asli.
itu kan karunia yang disebut membedakan roh. Sedang ya negara ini. Kalau kita aktivasi itu, kalau kita minta, karena ini karunia, ini adalah sesuatu yang supernatural yang diberikan melalui hidup kita. Bahasa Inggrisnya dipakai kata discernment, bukan discerning. Ya. Orang seringkali di dalam bahasa menerjemahkannya membedakan roh itu discerning spirit. Itu roh kecerdasan katanya. Yang mereka pikir adalah mereka sampaikan bahwa ini karena kita ini memang terlatih, kita membaca, kita banyak tahu, kita jadi cerdas. Sehingga kita bisa tahu yang mana yang asli dan yang palsu. Bukan itu yang dimaksudkan. Untuk membedakan roh itu pewahyuan. Makanya ini disebut tiga karunia, disebut tiga karunia pewahyuan. Ini hanya bisa diberikan kepada kita ketika roh kita mendapatkan wahyu. Nah itu kalau kita tidak latih dalam hidup kita, kita gak tahu. Saudara, saya ini sudah melayani sejak tahun 90, berarti berapa tahun ya? 24 tahun saya melayani pekerjaan gua khusus di mimbar. Bicara, berdoa, belajar firman, saya melayani di situ. Sudah selama 24 tahun itu, kami saya aktivasikan akarunia untuk membedakan roh. Saudara, sebetulnya beberapa kali saya itu kecolongan dengan mengundang pendeta tamu di tempat ini atau di tempat di mana saya melayani. Itu sebabnya sebisa-bisanya kalau ada tamu saya ada di gereja, ya. Duduk mendengarkan, ya. Sebisa-bisanya kalau ada tamu hamba Tuhan saya di gereja, kecuali memang saya harus keluar kota. Kalau saya luar kota, pasti akan serahkan mimbar ini kepada orang yang saya tahu bahwa dia asli, menyampaikannya asli firman Tuhan. Ya, entah itu Pak Iwan, entah itu orang lain, tapi saya sudah make sure bahwa ketika saya tidak ada di tempat ibadah, ketika saya ada di luar kota, yang akan berubah di sini ini adalah Tuhan asli. Ya, yang asli saja bisa-bisa menyampaikan kabarnya yang palsu. Kenapa? Karena masih bisa dikuasai oleh emosinya. Ya, perhatikan. Kalau itu kita tidak aktivasi, kita gak ngerti. Tiba-tiba di tempat ini mengadakan tanda-tanda mujizat, kemudian saudara akan keser semua. Wah, ini luar biasa. Dan ketika ada tamu di tempat ini berbicara, gak lama, beberapa menit saja, saya sudah bisa membedakan apakah ini benar disiapkan dari awalnya, ataukah ini orang-orang yang sebetulnya hanya profesi. Pak, kalau sudah kecolongan bagaimana? Kalau sudah kecolongan, ya sudah, saya tenangkan hati, saya siapkan, saya berdoa dalam hati supaya yang baik saja yang diterima oleh jemaat, yang tidak baik pasti ngefek sebenarnya. Kalau tidak datang dari Tuhan, habis kebaktian masih ngefek. Beberapa orang pasti akan telepon, beberapa orang pasti akan tanya. Tapi ada orang-orang yang sudah relax aja. Kue zera-zera kan gitu ya. Whatever will be, will be. Tetapi ini sebetulnya sangat penting. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini dianggap biasa saja, kurang diperhatikan karunia membedakan roh ini. Saudara, kalau kita mengaktifkan karunia membedakan roh, kita tidak mudah ditipu. Ya. Saudara, saya belajar seimpat-impatnya seorang yang hebat, masih ada yang lebih? Betul ya? Secakep-cakepnya saudara, seganteng-gantengnya saudara, masih ada yang lebih? Sekaya-kayanya saudara, masih ada yang lebih? Semiskin-mikinya saudara-saudara, pokoknya saudara ada yang lebih dari saudara ya? Ada yang lebih daripada, sehingga saya tidak pernah bisa kagum dengan seseorang dalam kehebatannya, atau saya sangat iba kepada seseorang dengan segala kesediaannya. Cuma satu pribadi yang saya kagum, Yesus Kristus. Selebihnya daripada itu, ya just doing you. Ya. Jadi misalkan kita bicara soal istri, hebat-hebatnya seorang istri, yang paling hebat ya istri kita, Desi. Gitu. Ada orang menganggap pak istri saya itu kurang hebat, istrinya dia lebih hebat, enggak. Yang hebat itu yang istri kita. Sehebat-hebatnya suaminya orang lain, bisa manjat pohon, bisa cuci piring, bisa ngepel, kan ada gitu ya. Wah, ini suami saya mah hebat, driving bisa,
cuci piring bisa, ya. Apalagi suruh ganti genting bisa. Pokoknya apa saja bisa. Pekerjaan lagi nah, itu konyol itu saudara ya. Itu mungkin tidak hebat tapi on saudara. Di sini mau di situ mau gitu saudara ya. Sehebat hebatnya suami kita masih ada yang lebih hebat kok. Itu sebabnya saya tidak terlalu mengagumi kehebatan manusia. Nah untuk itu kita perlu mengaktifasi karunia ini asik. Kalau saudara mengaktifkan hal itu saudara menjadi tipu. Kita tidak mudah untuk dikalahkan dan tidak mudah untuk ditipu. Karunia yang secara supranatural diberikan melalui roh kita. Saudara kalau saudara melihat orang, saudara akan tahu cuma aja, cuma punya motivasi. Saudara pernah ketemu sama orang yang suka motivasi? Saya itu seringkali ikut satu pertemuan-pertemuan begitu ya. Kalau itu pertemuan apa Tuhan, pertemuan apa. Tapi untuk pertemuan-pertemuan reguler, saya itu bisa selalu perhatikan. Kalau ada yang orang itu kadang datang, kadang tidak, kadang datang, kadang tidak, bisa dipastikan punya motivasi. Ya, loh, misalnya ini sudah biasa nih, yang datang ini tiba-tiba ada orang yang lain baru datang. Nggak ada apa namanya, nggak ada tunggu lama-lama sebab dia oh ternyata mau menjual produk, oh ternyata dia mau meminta bantuan, oh ternyata dia mau mengusulkan sesuatu, nanti misalnya ditolak dan nggak datang lagi. Saya seperti gitu, sudah itu bisa terasa. Sehingga kalau misalkan tiba-tiba orang nggak pernah perhatian, kalau tiba-tiba jadi perhatian, kita sudah bisa siap-siapnya ada apa ya kan, seperti begitu. Nah sekarang yang dikasih Tuhan, karunia yang diberikan ini memberi kepada kita untuk bisa membedakan satu roh yang datang di dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu. Misalnya di dalam kebaktian, ya saudara bisa membedakan ketika roh Tuhan turun dengan kuat atau nggak ada hadirat Tuhan sama sekali. Kalau roh Tuhan turun dengan kuat, tiba-tiba roh di membedakan roh ini bisa merasakan ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Nah kalau ini aktif dalam kita, waduh luar biasa. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dengan tangan kita. Pernah gak kira-kira saudara jalan di kuburan sendiri kira-kira jam 7 malam? Ada yang pernah? Ada yang pernah tinggal di desa seperti saya? Rumah saya itu depannya adalah rumah masa depan saudara ya, di Indonesia. Kuburan besar. Kalau jalan siang hari mah gak apa-apa, tapi kalau sudah mulai jam 6, jam 7, jalan sendiri, itu tiba-tiba gak ada apa-apa. Tiba-tiba yang namanya bulu-bulu itu berdiri, ya gak? Loh, tidak usah orang Kristen, tidak usah orang dunia, ya. Tidak usah orang berdosa, tidak usah orang kudus. Tapi kalau melewati itu, tiba-tiba, gitu ya. Betul ya? Kelana Tuhan terus kayaknya di dalam nama Yesus. Nah, gitu kan, hanya pelan-pelan gitu ya. Tapi semua waspada tuh. Itu namanya kita sedang nahan ada hadiah percaya. Sebetulnya ini paling hebat itu ada pada anak kecil. Karena rohnya itu masih pure ya, masih murni ya. Semalam kita apa namanya makan bersama dengan keluarga Pak Iwan, itu yang paling kecil dia bakal pulang. Karena kita makan di satu tempat yang menurut saya sih memang mungkin banyak setannya gitu aja ya. Karena makanannya enak aja gitu ya. Tapi itu si anak pulang. Mau pulang. Saya bilang, aduh ya ada papi ya, enggak, pulang aja. Bapak, pulang aja. Kakak nangis sama ibu, mau pulang. Saya tanya sama maminya, ada apa itu anak? Empatnya kali pak, karena dia bisa. Itu anak kecil itu apa namanya membedakan rohnya keluar saudara. Yang gede-gede kayak gini nih yang udah pendeta sudah bisa dibedakan, pokoknya makan kan gitu saudara ya, pokoknya makan. Karena kita tahu maka iblis mau anu apa namanya mengganggu. Tapi kalau anak kecil karena masih polos ya muda. Nah sebetulnya spirit yang seperti begitu yang harus kita kembangkan. Karena kita ini sudah terlalu gede, terlalu pintar, terlalu cerdas, terlalu berani, tidak pusing lah. Kan itu hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau kita tidak mengerti, mudah sekali kita dicuri. Suka cita kita. Dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita. Ya. Makanya pergi sama anak-anak kecil itu sebetulnya ada baiknya. Memang mereka tidak nakal. Tapi kalau ada orang jahat,
biasanya mereka menjadi hak dan orang biasa. Amin. Betul. Ya. Ada seorang anak pendeta, sudah. Ada seorang anak pendeta yang mau naik mobil. Anaknya berkata gini, papi, papi, itu yang bonceng mobil di belakang itu siapa? Kaca. Tapi dia bisa melihat ada anak gundul lagi nongkrong di situ. Tuh ganduli mobilnya. Pendeta, jadi mobil pendeta itu tidak bisa diganduli setan, tidak bisa diganduli. Tapi kalau anak kecil ini yang melihat siapa papi, kita bisa aware. Loh, dia kan? Sebenarnya ini kan tidak semua. Kalau sudah dewasa begini kan tidak selalu kita mendoakan sesuatu kan, enggak kan? Betul kan? Atau saudara mau melangkah berdoa kan kadang kita cukup dengan yakin dan percaya kan? Saudara pernah kepikir saudara berdoa untuk tempat duduk di mana saudara duduk? Yang sekarang ini kan? Duduk aja gitu. Nah, tidak semua hal kita doakan, tidak semua hal dibutuhkan cuma keyakinan begitu. Ya kalau tempat duduknya kuat untuk saudara duduk, bukan karena saudara tidak kemungkinan. Tapi pernahkah saudara mikir, saudara datang ke tempat ini, pernah saudara berpikir tentang atap kita ini? Apakah saudara harus tahu kalau Yesus atap kuat tidak rubuh? Kan tidak pernah kan? Kita masuk saja dengan apa? Tenang aja. Betul ya? Banyak hal dalam hidup kita yang kita just believe. Betul ya? Halo, nyampe gak sih? Saudara bangun, apakah saudara berkata, Tuhan, aku minta dengan iman supaya aku bisa menghirup udara yang segar ini. Bangun, wah, ini gak saudara. Yakin aja bahwa kita ini gak bayar gratis, ya kan? Karena saya gitu, banyak hal dalam hidup kita ini sebetulnya kita just believe saja, percaya saja. Padahal yang di luar sana, yang di sekeliling kita, Alkitab pernah jelas berkata, singa itu, setan itu berjalan berkeliling kita dengan mengau-ngau, hendak menelan orang-orang yang bisa ditelan. Jadi sebetulnya kalau ini kita aktivasi, itu akan apa? Saudara, tiga karunia wahyu yang kita pelajari ini sebetulnya paling efektif untuk setiap kita yang mau melakukan penginjilan, yang kita mau menyaksikan kasih Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang bisa melakukan banyak hal, tapi dalam hal bersaksi tentang Yesus itu susah setengah mati. Apalagi kalau kita ini lebih mengutamakan sosialisasi daripada keselamatan. Coba bayangkan, kita punya teman-teman yang sudah sekian tahun bersama dengan kita, enggak pernah kita itu berani bisa berkata begini, yuk kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Karena kita tahu dia bukan orang yang percaya. Bahkan banyak di antara kita yang keluarga kita belum kenal Tuhan, enggak berani berkata, Tuhan Yesus itu baik buat saya, pasti dia juga baik buat kamu. Karena apa? Takut menyinggung, ya kan gitu kan? Aku tak enak, udahlah biar saya doakan saja. Saudara-saudara bisa mengaktifasi atau saudara bisa melatih karunia membedakan roh. Saudara akan tahu kapan orang itu siap. Kita beritahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kasih ini. Kan kita sering berkata, Pak, kita nunggu waktu yang baik, kan gitu kan? Selalu begitu. Biar waktunya Tuhan yang jadi. Tetapi kapan saudara tahu waktunya itu? Kalau saudara punya karunia ini, saudara bisa membedakan, yes, Tuhan lagi datang ini. Saatnya aku akan berkata tentang kebaikan Tuhan. Nah, sebetulnya itu yang baik. Nah, saudara, kita bisa mengetahui kehadiran Tuhan dan apa rencana Tuhan. Kita bisa tahu fungsi malaikat. Beberapa minggu yang lalu, Pak Iwan menyampaikan tentang pemberian Tuhan soal malaikat. Kita bisa ngerti kapan itu malaikat menjagai kita dan apa fungsinya. Itu dengan karunia yang membedakan, kita tahu siapa yang sedang datang, siapa yang hadir, siapa yang ada di sekeliling kita, ya. Terutama kalau roh jahat itu ada. Saudara nggak tahu, pernahkah saudara tidak ada apa-apa, tidak ada hal apa-apa, tiba-tiba Tuhan berkata, urapi di rumah. Pernah nggak seperti itu? Karena apa-apa, anak nggak sakit, kantong pegel, lambannya, dan dia yang sehat,
dari dadanya sakit semua sehat pekerjaan baik-baik. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata urapi rumah. Roh Kudus berkata urapi rumah. Saudara kemudian berkata ya, ada apa-apa kok. Lagian masih pagi gini, jam 5 begini suruh bangun urapi rumah. Lihat suaminya baik-baik, anaknya baik-baik, istrinya baik-baik, semua baik-baik. Nanti kita belajar, satu kali belajar soal pengurapan juga ya. Kalau itu harus dikerjakan, itu sebenarnya kayaknya kemana Tuhan mau memberitahu ada sesuatu nih ya. Banyak kali terjadi dan banyak kali kesaksian ketika itu dilakukan, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah tujuan dari karunia ini sebetulnya bukan. Banyak anak Tuhan yang hidupnya terikat sama dosa. Siapa yang masih terikat dengan dosa? Saya katakan ketahuan gitu. Siapa di antara saudara masih terikat sama dosa? Selalu yang itu nggak bisa. Ya. Satu kali ada anak datang kepada saya, Pak, saya give up. I have to back to Indonesia. Kenapa? Nggak bisa. Ya. Saya sudah berusaha, sudah berpuasa, sudah mencoba untuk tidak terikat oleh dosa ini, selalu gagal saja. Ya, dosanya apa? Lo boleh tahu deh gitu ya. Siapa tahu dia mau ngaku. Mau ngaku ya? Judi, Pak. Judi. Saya ini berikan judi yang lain saya itu. Bisa, Pak. Ngerokok, tidak. Kalau mungkin dia akan berusaha ngerokok ya. Ngerokok itu saya. Nonton, tidak apa, tidak apa. Tapi kalau lihat yang ada tulisan TAB, tidak bisa. Dan saya sudah berdoa. Saya tidak pernah akan lewat di situ. Tapi tidak tahu bagaimana, Pak. Setiap kali saya dapat penumpang, turunnya di depan itu tuh. Sudah sering hindari, sudah setengah hari dari sudah khawatir pulang karena ada penumpang turunnya di sebelah itu, Pak. Saya lihat, sudah untung $200, $300, habis di sini tuh, Pak. Saya lepas. Bisa dilepaskan, Pak. Kalau bisa membedakan, bisa. Ada orang-orang yang jatuh selalu di tempat yang sama. Tapi Tuhan itu baik, betul ya? Ya, Tuhan itu baik. Kalau saudara jatuh, dia masih bisa pikir. Dan dia masih mau memberikan saudara dan saya. Nah saudara, kamu ini tujuannya begitu. Untuk mengetahui rencana iblis, saudara tahu gak rencana iblis? Kalau saudara, gak tahu, dia itu jagoan lah di dalamnya. Untuk membuat satu rencana, ya. Dan juga untuk mendeteksi hal-hal atau pewahyuan-pewahyuan yang salah di dalam diri kita. Yang pertama, karunia memberikan roh. Ya, dia 1 Timotius pasal 4 ayat 32. Mungkin kita baca sama-sama ya. Timotius 1 Timotius pasalnya yang 4 ayat yang 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi ada yang palsu. Kalau saudara gak tahu yang asli, gak bisa membedakan roh kudus atau roh setan, saudara pasti akan terbawa karena mereka mengadakan mujizat-mujizat yang besar. Mana ada orang yang miskin kemudian didoakan kemudian tiba-tiba menjadi apa namanya sukses, kaya, uangnya banyak. Mana gak percaya sih? Tetapi Tuhan berkata hati-hati lo, kalau itu bukan dari aku tinggalkan mereka. Jadi tetap harus bisa menyembuhkan. Saya ketemu banyak orang ya. Saya ketemu banyak orang yang akhirnya menjadi kecewa karena apa? Karena dia pikir dia mengikuti yang benar, tetapi ternyata dia mengikuti yang palsu, kemudian jadi kecewa. Siapa yang salah kalau begitu? Karena kita tidak mengaktifkan dalam hidup kita mana yang asli, mana yang palsu. Sederhana, hidup kita ini sebetulnya mengiring Tuhan itu sederhana. Bahagia itu pilihan, betul ya? Betul kan? Orang kalau mau bahagia, mau punya suami atau tidak punya suami, punya istri atau tidak punya istri, kalau dia mau bahagia, bisa bahagia apa? Bisa. Mau kaya ataupun super kaya atau tidak kaya, mau bahagia bisa enggak? Bisa. Ya, kan? Mau punya rumah yang bagus,
urusan adakah kita. Bahagia itu bukan ukuran materi atau relatif. Bagaimana kita bisa menikmati yang disebut anugerah Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal ayat firman Tuhan yang saudara harus pegang, yang membuat saudara harus bisa bahagia. Tetapi orang lebih banyak memilih untuk lebih suka dan kemudian lebih apa namanya lebih menggutuk daripada bahagia. Dan ada ayat berkata begini, berbahagialah bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu, Lukas 9:20. Tetapi berbahagialah karena apa? Namamu ditulis dalam kerajaan surga. Oh saudara, saya pegang nama itu saja sudah saya bahagia. Pegang ayat itu saja bahagia. Haryono Pranoto Petrus Wahyono saudara ada di kerajaan surga atau buku kehidupan halaman berapa atau tapi paling tidak saya berharap itu bisa biru sama Tuhan, saat biru apa namanya orange sama Tuhan. Kalau tadi nama mesti lapor Tuhan, gitu kan? Ya kan? Nah, kalau tadi nama diterima aja saudara. Sekarang nggak ada katanya pakai nama nama Angkyong Sing sebenarnya. Nama saya ada kan? Saya tadi nggak ada. Oh namanya berbagai nama. Ini sesuatu. Untuk itu saja saya sudah bahagia kok. Nama saya dicatat dalam kerajaan surga. Sudah bahagia dan lain-lain juga dicatat dalam kerajaan surga. Kalau saudara tahu nama saya dicatat dan nama saudara dicatat dalam kerajaan surga, esinah untuk kita itu berbahagia. Apalagi janji-janji yang lain. Rohat katanya kakak beribu janji. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita harus tahu hasil. 2 Timotius 3:13 kalian. Kita baca sama-sama juga ya. 2 Timotius 3:13. Katakan seperti begini. Sedangkan orang jahat dan penipu apa bertambah banyak. Mereka menyesatkan dan akhirnya sesatkan. Gitu. Ini banyak di sekeliling kita. Makanya kita ini harus tenang. Harus tenang. Berjalan dalam anugerah Tuhan, belajar sungguh, minta menyerahkan keluarga dalam tangan Tuhan. Udah, tidak usah kita ini apa namanya kepencut loh, saudara, kepencut apa sih? Tertarik, oh itu apa? Tidak usah kita tertarik dengan yang lain. Tuhan itu luar biasa tentang hidup kita. Dia proses luar biasa tentang keluarga kita. Dia punya rencana yang luar biasa tentang masa depan kita. Dia perfect, saudara. Tentang hidup kita tuh. Halo. Ya. Masih banyak orang yang tidak puas dengan dirinya. Aku ini kenapa ya seperti begini? Aku ini kenapa ya? Saudara, semua boleh dinikmati di dalam Tuhan Yesus. Ya. Tetapi enggak perlulah kita itu tertarik yang sampai kita ini penuh menderita seperti begitu. Karena penipu orang jahat akan semakin banyak, mereka akan menyesatkan kita dan akhirnya apa? Dia juga disesatkan. Lihat ya, 2 Korintus 11:13. Ya, 2 Korintus 11:13. Sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah orang atau rasul-rasul adalah rasul-rasul palsu, pekerja yang kurang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi ada tak rasul-rasul palsu? Ada. Di gereja bisa gak terjadi? Bisa. Makanya betapa pentingnya orang itu terikat kepada yang disebut gereja lokal. Gitu. Karena bagaimana saudara bisa dididik, ya? Misalnya putranya Pak Richard sini ya, siapa yang laki? Sean, Sean itu berkata begini, jadi itu tetangga itu makinnya baik loh, jadi, gitu ya. Terus boleh nggak aku main kesana? Dedenya berkata, boleh silakan, menikmati kebahagiaan papi yang lain, silakan berkata. Tapi malam pulang nggak? Pulang. Kalau sehari nggak pulang, 2 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang, papinya nyamuk. Ya. Terus dia berkata, saya tidak mau pulang. Sejak saat ini putus hubungan keluarga. Saya tulis gitu. Bisa tumbuh dia. Jadi sejelek apapun, ketika saudara tahu saudara ditempatkan dalam satu jemaat, saudara, engkau boleh kesana kemari,
Ya, tetapi kau hanya bisa bertumbuh di dalam jemaat Tuhan. Anak juga begitu, boleh kesana kemari, boleh sekolah luar negeri, ngekos di mana, balik lagi. Akhirnya yang ditiru siapa? Tapi mami, kalau sampai ada seorang anak tak tanya kamu ingin jadi seperti apa, ingin jadi seperti papinya si itu, aduh, galak sih, ya galak. Mungkin pada waktu di rumah sakit ketukar, DNA-nya ketukar. Percaya sama saya, kalau itu anak kita pasti mau jadi seperti kita. Bapaknya kayak apa, anaknya kayak apa, ibunya kayak apa, pokoknya pasti paham. Ya, sama di abuse aja. Kecuali saudara di gereja lokal di abuse saudara ya, lari aja saudara. Tetapi kalau saudara diajak tumbuh sama-sama saudara jangan pernah. Loh, saudara, seenak-enaknya nasi gorengnya tetangga, nasi gorengnya mama pun. Percaya sama, sama pengalaman seperti ini. Anak-anak tuh bisa berbentuk sama dalam keluarga. Itu sebabnya dikatakan seperti itu tadi. Anak adalah rasul palsu yang nyama seperti rasul-rasulnya Kristus. Maka kenapa sih kalau saya bisa sampai bertahan, senang, melayani ya. Kebaktian orang datang, aku tidak datang, senyum saja ya. Ya, makanan, tidak ada makanannya saya, Susah tidak? Kita mau percaya, 24 tahun sudah. Tahun depan 25 tahun saya menyerahkan diri jadi seorang hamba Tuhan. Padahal dulu cita-citanya jadi orang yang sukses, kaya-kaya, uangnya banyak gitu ya. Itu bisa diubah, bisa memiliki hati seorang yang melayani gitu ya. Kadang disalah mengerti, udah kayak gini disalah mengerti kan, ya. Itu kenapa? Karena kita tahu bahwa tugas kita ini membuat orang kering. Hal yang paling kita sedih itu ketika orang yang kita pikir dia tuh mau growing dengan kita ternyata meninggalkan Tuhan. Itu paling susah. Buat apa? Tetapi kalau ada orang yang datang kepada Tuhan itu happy. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat. Jadi katanya dibutuhkan karunia ini. Ya. Ayat yang ke-15, jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, sudah. Sekali Paulus dia memberitakan Injil, tiba-tiba ada seorang hamba wanita yang berkata, ini nih benar nih, ini hamba Tuhan besar nih, ini hamba Tuhan yang benar, dengarkan mereka. Bagus. Kamu kata bagus ya. Di sana ada seorang datang kepada saudara berkata, ini nih Pak Petrus nih, orang yang baik nih, pendeta yang baik, yang baik ke gerejanya biasa. Bagus ya. Komentar itu bagus ya. Tapi Alkitab mencatat orang yang memuji-muji hamba Tuhan yang namanya Paulus, tiba-tiba Paulus nengok begini, roh jahat keluar. Katanya gitu tuh. Rupanya palsu itu, pujian itu palsu. Jadi saudara, saudara bisa memuji seseorang dengan palsu. Belum pernah cerita ini. Coba kita lihat ya, Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 16. Pas pelan-pelan, nanti kalau sudah habis waktunya saya ngebut. Coba ya, Kisah Rasul 16, ayat 16. Ceritanya gitu tuh. Ini, ada satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Lumayan roh tenungnya. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh hasil yang besar. Itu 16. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya begini nih, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari, namanya terus tuh, muji-muji terus tuh.
Tetapi ketika Paulus sudah tidak tahan lagi akan gangguan itu, yang berpaling berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan itu. Seketika dia sudah keluar dari perempuan itu. Saudara, kata terus, akhirnya tuannya dari Amerika ini ngamuk-ngamuk sama Paulus. Karena roh temunnya disuruh keluar, karena dia menjelaskan banyak orang. Saudara, kalau kita ini mendapatkan pujian dari seseorang pun, dengan kita punya karunia membedakan roh, kita bisa berkata, ya cuma lip service itu. Jangan kita bangga. Gitu kan? Saudara pernah dipuji tapi rasanya aneh. Ini muji apa nyindir gitu? Ini, waduh ganteng banget. Ini muji apa nyindir? Gitu kan? Tapi kalau itu keluar dari hati kan senang ya? Iya, kirain gua udah jelek, ternyata masih keren juga ya Pak Ian dia gitu. Tapi kalau ini cuma nyindir kita juga terasa. Ya, sering aja jauhi orang-orang saya gitu tuh, nyakitkan hati tuh. Ya, seperti gitu ya, kita bisa membedakan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, juga Tuhan Yesus berkata kalau kita memiliki discerning spirit yang dalam pengertian roh pewahyuan yang datang dari pada Tuhan membedakan roh, kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa. Nah, itu kan yang kita mau supaya kita hidup berkembang dari kuasa kegelapan. Ya, banyak orang frustasi dengan iblis. Ditipu sana, ditipu sini, gagal di sana, gagal di sini. Sudah hampir makamah, deal, sudah hampir deal. Hilang lagi, bisa bersama orang lagi. Banyak orang yang melakukan usaha-usaha bisnis, sudah hampir berhasil, bisa bersama orang. Dan ini kita kan mau retreat nih. Ya, mau retreat sudah November ya, November mau retreat. Saudara, sebetulnya acara-acara seperti begitu lebih baik diberitahukan jauh-jauh hari atau diberitahukan mepet. Halo, siapa yang setuju dengan saya kalau ada acara seperti begitu disampaikan jauh-jauh hari? Emang? Siapa di antara saudara yang setuju dengan saya itu acara lebih baik diberitahukan mepet? Nah, siapa yang itu? Kakak saudara ya? Karena kita sebenarnya itu tahu saudara. Mau dikasih berita jauh hari, kalau saudara nggak menjaga ini apa namanya pembedakan roh ini saudara, hari ini saja saudara, hari ini saja saya sudah mendengar tantangan tentang orang yang berkata yes 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 kita mau datang, akhirnya aduh nggak bisa datang, gimana ya? Itu kalau semakin panjang sebetulnya semakin stres. Nah, kira-kira minggu besok hari Sabtu ini ada panitia retreat doa. Saya mau sampaikan doa untuk mereka yang sudah punya keinginan untuk ikut retreat, jangan sampai dicuri. Apalagi masih 2 bulan kan, aduh. Mendingan mendadak kemudian Tuhan kasih berkat, jebret kasih waktu, jelas itu calon bagus. Makanya saya juga baru pikir, kenapa seringkali kok Tuhan tuh buat kita ini ngecek, kalau ada acara dada gitu ya, kita yang ngobrol, aduh, oh gitu ya, tetapi rupanya itu bukan dada terbaik. Kita lihat saudara, jadi intinya begini, mau panjang mau pendek waktunya sama saja, asal kita bisa membedakan apa yang masuk dalam informasi kita. Apakah datang dari Tuhan atau datang dari roh jahat? Kalau datang dari roh, misalnya gini, tiba-tiba tanggal 14, 15, 16 itu ada teman saudara lama gak ketemu, ya, tiba-tiba ngirim undangan perkawinan. Nah, ini undangannya Pak, datang pas hari itu kawinnya, dia itu tidak tinggal di Sydney Pak, dia tinggal di Netherlands, tapi mau kawinnya di Sydney, dia mau saya datang Pak. Ayo. Jadi saudara harus memilih yang baik, dan yang baik, terbaik mana? Saudara harus bisa membedakan. Bisa, sekarang sih belum ada acara apa-apa, betul ya? Kalau ibu selalu berkata gini, prioritas yang mana? Maksudnya dia lebih kepada yang dulu yang mana? Gitu loh, asalnya dulu yang mana gitu ya. Kemudian ya ini kemudian kita kadang mau dicuri, kita sudah mentok-tokan dicuri, kata begitu
saudara punya rasa mau membawa persembahan kepada Tuhan. Kalau aku ini dapat pekerjaan yang baru misalnya, aku ini mempersembahkan sejumlah tertentu kepada pekerjaan Tuhan, bagus kan? Tiba-tiba pada waktu dalam pekerjaan yang baru, des, ada kebutuhan yang mendesak sekali. Mertua utuh mobil saya gitu, dan dia berkata, engkau itu menantuku yang terbaik. Dikasih tempat, kemudian dikasih garis bawah. Seru ya? Tapi itu mobil. Aku ingin memusah. Nah iya, saudara. Kalau gak punya discernment skill, kita berkata, papiku ini yang memberikan anaknya kepada aku. Tuhan, tidur ya. Itu bisa sama. Saudara, dosa buat seorang anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus bukan lagi masalah salah atau benar. Masalah yang terbaik dari yang baik. Hamartia, manis tetaket, itu sudah dosa. Kalau saudara kembang anak-anak hari ini, hidup pasti akan bahagia. Pak, ini ada hubungannya dengan neraka sama surga? Enggak ada. Cuma yang bikin saudara happy dan growing, dan kemudian saudara bisa menuju kepada kedewasaan yang Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan yang kedua, namanya karunia berkata-kata di dalam pengetahuan. Karunia berkata-kata dalam pengetahuan bukan karena kita pintar, tetapi karena pewahyuan yang Tuhan berikan melalui roh kita, sehingga kita memiliki pengetahuan tentang seseorang. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan karena kita sudah terlibat banyak perkenalan dengan dia, tidak. Kita melihat seseorang, pewahyuan itu datang di dalam kehidupan kita, ya. Secara supranatural lahir dari roh masuk dalam pengetahuan kita, tiba-tiba kita bisa jadi tahu orang itu. Oh, dia sedang dalam masalah besar ya. Gitu ya. Itu yang memberitahu bukan teman kanan kiri memberitahu, Roh Kudus berbicara kepada dia, kepada kita tentang orang itu. Dan ketika kita sampaikan orang itu bicara itu. Saudara ya, apa di lalu saudara rekan kita berkata begini, dia punya sakit seperti itu, saudara. Punya sakit di tulangnya kan seperti di sini. Lalu satu kebaktian, ini kebaktiannya kebaktian apa namanya? Maaf Tuhan kuasa Kudus seperti itu ya. Tiba-tiba dia berkata, pasti tak tahu lah, saya juga tidak pernah sama itu, tak tahu lah kalau saya sakit uratnya kecepit seperti begitu ya. Dia berkata seperti begitu, tiba-tiba Tuhan kasih pengetahuan kepada hamba Tuhan di depan. Dikatakan ada seorang yang sedang berpikir bahwa Tuhan tidak tahu kalau dia punya sakit uratnya kecepit. Baru mikir itu dari siapa? Tuhan memberitahu kepada dia. Saudara, kalau itu diomongkan oleh orang lain kan saudara jadi pun mantep nih orang nih, cestlek nih, ya. Iya kan? Ada yang pernah kata pun, kasih malu lah ya kalau ditanya. Saya dulu kan latar belakang kecilnya kan gak gitu saudara ya. Itu saya punya orang tua itu urusan apa dukun ini, urusan apa dukun itu gitu. Jadi pokoknya baru datang saja, ya gini ya. Ya mas gak apa-apa, jadi ludahi cus lu pulang saudara. Ini yang mau. Tapi kalau karunia pengetahuan ini fungsinya ketika kita mengetahui seseorang, orang dibawa kepada Tuhan, diberikan kepada kita sebagai anak Tuhan supaya kita ini hidupnya efektif melayani Tuhan, bisa efektif dalam pengertian karunia wahyu seperti yang saya katakan, dalam pengertian saudara bersaksi kepada orang lain efektif sekali, gak ngawur. Berapa banyak anak Tuhan yang bersaksi tentang Yesus tiba-tiba malah ditinggal sama teman-temannya karena apa? Gak tepat waktunya, gak tepat orangnya. Sebenarnya di Alkitab itu ada kolam namanya kolam Bethesda, betul ya? Berapa orang yang ada sakit di sebelahnya? Kolam itu kalau goyang, siapa yang masuk duluan, dia yang sembuh. Pertanyaan saya, berapa orang yang ada di kolam itu? Banyak atau sedikit?
yang disembuhkan. Kenapa apa Tuhan Yesus melihat ini agak ganteng nih orangnya nih, kasihan wajahnya, wajah kasihan gitu. Saudara mau berita kepada saudara, karena Tuhan Yesus di dalam yang dia bergerak di dalam. Ya. Memang kadang ada 10 orang sakit, 10-10-nya disembuhkan. Tapi kebanyakan ya, Tuhan Yesus berkata sendiri kok, yang aku kerjakan itu adalah segala sesuatu yang Tuhan Allah Bapa suruh aku kerjakan. Aku tidak akan kerjakan apa yang Tuhan tak suruh kerjakan. Nah, dia bergerak di bidang pengetahuan. 100% pada waktu Yesus itu jadi manusia, dia dipegang oleh Holy Spirit. Nah, sebenarnya sampai dari sebelumnya itu lagi penting banget ya. Berapa banyak di antara kita yang ingin mencontoh hamba Tuhan? Ya. Maksudnya mencontoh hamba Tuhan. Dia bergerak persis di dalam pengetahuan yang ada. Paulus sudah begitu. Paulus itu bekerja di dalam karunia pengetahuan juga. Satu kali dia suruh apa namanya? Suruh melayani seorang yang ikut karena dia tahu dan itu kan ketika dia mengerjakan orang itu lupa karena Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba deh seringkali karunia ini datang pada saat kita melihat secara langsung kepada orang lain. Saudara, kalau saudara mau mengaktifkan karunia ini, sebetulnya hal yang biasa kita bisa lihat itu kita berinteraksi dengan orang itu. Ketika kita berbicara, kita lihat matanya. Ya. Ketika kita berdoa, kita menumpangkan tangan atasnya, itu terjadi apa namanya aktivasi karunia berkata-kata dalam kepala. Makanya kalau berbicara itu sering-seringlah melihat mata supaya saudara tahu apa yang terjadi atas orang itu. Ya. Saya sering berbicara dengan orang, ketika saya tatap matanya dia lagi sedang gitu ya. Padahal mata saya termasuk mata yang masih redup, saudara. Ya. Bukan mata elang yang tajam. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang dikasih karunia matanya itu tajam banget. Gitu. Ketika kita loh saya gitu. Ya, kalau saudara lihat mata saya masih mata syahdu. Gitu. Tapi karena itu akan beraktivasi ketika kita bisa melihat matanya. Tuhan itu secara itu bisa berbicara dalam roh kita. Orang ini kalau sedang dalam kesusahan. Makanya kalau ngomong saya, baik-baik lihat mata kita. Supaya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Atau saudara berbicara dengan saya di tempat ini dalam kita serius sekali. Ya. Pasti kalau ada orang-orang baru ini ada wibis ya. Nanti kalau tak cek ngomong sama itu. Karena kita mengaktifkan apa namanya karunia kan berapa kali juga orang datang ke tempat ini tak jadi ngomong gitu ya. Kalau dia berani mata-mata Tuhan cepat ngomong. Cep gitu. 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 Tapi kalau biasanya kalau orang-orang yang masih single saya tidak kacau-kacau banget melihat tidak apalagi wanita pemikiran apa-apa saudara ya. Tapi kalau sesuatu saya suka dengan dia, makanya seringkali saya berdoa menumpangkan tangan karena biasanya aktivasi itu pengetahuan dan Roh Kudus memberikan begini ketika disampaikan bes ya. Jangan heran kalau saudara melihat saya mendengar seorang tiba-tiba orang itu nangis dia apa ini enggak saya apa-apain cuma saya beritahu kamu ini kok begini dan pas pada dia nangis. Ya. Udah jangan pergi. Dia baik sama Pak Petrus itu. Sakitin hatinya ya. Dikit enggak. Karena pengetahuan yang Tuhan berikan ketika kita sampaikan menguatkan dan berapa banyak orang yang akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Ya. Ini karunia pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu karunia berkata-kata di dalam kebijaksanaan. Bagus ya.
ini tiga-tiganya ini apa namanya aktivasinya bersama-sama ya. Karunia berkata dalam kebijaksanaan itu juga wahyu yang supranatural dari Roh Kudus yang memberikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu artinya membuat kita mengambil keputusan. Bukan karena memang kita ini sudah rambutnya putih, ubanan, jadi bijaksana. Enggak. Ya suaminya Vera bukan ubanan, saudara, memang rambutnya seperti begini. Tapi kan banyak Alkitab berkata yang rambutnya putih itu sudah bijaksana. Bukan karena itu. Tapi karena Roh berbicara kepada kita untuk bisa mengambil satu keputusan. Ya. Bukan karena kepandian, bukan karena kita sudah banyak makan dalam sampai bludrek, saudara ya. Tapi karena Roh berbicara kepada kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, saudara, biasanya ini bisa menyatakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya kan, anak Tuhan kan pengen tahu rencananya Tuhan kan. Anak gimana sih Pak bisa tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan? Ini loh, saudara, aktifin karunia berkata-kata di dalam kebijaksanaan. Nah, saudara, karunia ini akan menyatakan isi hati Tuhan dalam hidup saudara. Kemudian, saudara bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, ketika Tuhan Yesus itu melayani wanita di tepi sumur Samaria, ya, tiba-tiba kebijaksanaan Tuhan, Roh Tuhan masuk dalam Yesus yang melayani secara orang dewasa, orang seperti perempuan itu yang sudah menikah, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai, dan sekarang dia tinggal dengan orang yang tidak dinikahinya. Secara kebijaksanaan manusia, Alkitab tradisi pada waktu itu berkata dia harus diraja batu. Tetapi kebijaksanaan Roh Kudus masuk dalam hidupnya Yesus sehingga bisa membawa Yesus membawa wanita ini bukan diraja batu malah diselamatkan. Akhirnya dia mengalami keselamatan. Akhirnya dia membawa satu kampungnya datang kepada Tuhan. Ini loh saudara, kalau kita ini bijaksananya karena Roh Kudus itu, hasilnya pasti tuleng jiwa-jiwa. Halo. Ya. Kita disebut orang bijaksana aja udah seneng ya. Betul enggak? Misalnya saya ngirim kartu apa namanya? Ulang tahun buat terkasih, buat yang terkasih Bapak Riyadi. Iya, bijaksana. Wah, kita tuh seneng ya. Oh, iya. Kok bijaksana nih menurut aku terus nih. Betul kan? Kita disebut bijaksana sama dunia ini aja sudah luar biasa ya, hasilnya luar biasa ya. Orang bisa datang kepada Pak Riyandi kalau saya sebut beberapa orang yang bijaksana di sini, Pak Riyandi, Koyo, itu adalah orang-orang yang bijaksana begitu ya. Tiba-tiba kalau ada orang mengalami kesulitan pasti dia akan datang nih. Jadi kita minta pertimbangan dari orang yang bijaksana. Di setiap kamu selalu ada orang yang dibijaksana kamu di mana-mana di seluruh Indonesia. Pasti ada itu yang dianggap orang yang bijaksana. Jadi kalau sudah rumit persoalan nggak bisa selesai, larinya kepada siapa? Kepada dia nih orang yang bijaksana. Bukan RT, bukan RW, tetapi dia yang dituakan, dia yang dibijaksanakan. Karena apa? Karena memang yang bijaksana. Betapa hebatnya roh kebijaksanaan ketika diberikan kepada anak. Hasilnya sudah selamat banyak jiwa-jiwa Tuhan. Saudara, aktifkan supaya kita bisa membangun jiwa-jiwa kita kepada Tuhan. Ya. Ketika Tuhan Yesus pergi ke tempat Lazarus, Lazarus sudah meninggal atau sudah mati berapa hari. Tuhan Yesus tahu, tetapi Roh bijaksana masuk dalam hidupnya, memberitahu bahwa kematiannya akan memuliakan Tuhan. Tentang Yesusnya, ya. Nah, dia gak mati ya. Dia sudah mati. Iya, dia mau dipanggilkan. Sudah tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Karena Roh bijaksana memberi Alkitab yang mencatat
memberitahukan bahwa melalui kematiannya Lazarus akan bangkitkan dan akan mempermuliakan Tuhan. Saudara, dalam situasi apapun yang kita alami, kalau saudara mendapatkan kata-kata bijaksana dari Roh Kudus, saudara gak akan takut. Sebetulnya dalam hidup anak Tuhan itu ada garantinya. Saudara, kalau beli sesuatu harus ada garantinya ya. Betul kan? Saya diberi apa namanya kado sama Ibu Candida jam tangan. Saya buka, ada garanti 3 tahun. Kalau rusak boleh ganti ya? Boleh. Nah, saudara dan saya ini garantinya sebetulnya apa? Ya. Coba kita lihat di Efesus saudara ya. Ayat terakhir ketika kita selesai. Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang keempat kalau saya tidak salah. Saya kita di bater terlintas akan ayat itu tadi nanti saya tanya kepada saudara sebetulnya garanti dari kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah sealnya, meterainya adalah Kristus. Ya. Tentunya dengan seluruh karunia-karunianya itu dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Meterainya itu Roh Kudus. Coba ada yang bisa membantu saya ini. Kematiannya akan memuliakan Tuhan. Asik banget deh, keren deh.
Kalau ada anak Tuhan yang mengerti akan hal ini. Yesus dipanggil Lazarus keluar. Kira-kira keluarnya gimana? Ya pasti gitu. Karena dia malah bisa dia buka sendiri. Setelah kampanye di depan dibuka sama Tuhan Yesus. Dan beberapa hari lapar. Ujicatnya memuliakan Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, karunia wahyu ini mempersiapkan setiap kita bisa melakukan penginjilan. Kasihan ya. Saudara boleh berkarya, saudara bisa menyumbang banyak. Kita sudah punya Hills of Heaven, kita punya anak asuh sekarang sudah 7. Pokoknya selama bulan jadi 10 ya. Musimnya saudara Andri akan datang hari ini, tapi baru minggu depan dia akan sampaikan. Sekarang sudah ada 7 anak asuh yang kita asuh, baik ada di Indonesia, ada di apalagi itu? Apa itu? Paru gitu, perlu, keren banget ya. Kerja kecil ini punya anak asuh sudah 7 di sekarang saudara ya. Terusnya Pak Kiri tak minta dia menyampaikan apa yang dia buat untuk namanya Hills of Heaven. Sore, gereja sore sudah diberitahukan minggu yang lalu. Ya, tapi minggu depan dia akan saya kasih. Setiap saudara bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan untuk bisa menunggu. Mungkin sekarang baru menjadi lewat uang saudara, tetapi nanti saya ketemu sama orang, ini banyak saya tanya ini orang ini. Keren banget deh. Duh, kok Bapak tahu? Ya tahu. Aku udah jangan kasih tahu, kok banyak saya tanya loh. Iya, kenapa mau ada, kemana-mana ada. Jadi, kemudian juga, nih, yakin pasti kan. Saya percaya hidup sudah jadi asik ya. Kalau di bis, kalau di train station, kalau di tempat umum, saudara tidak akan diam saja. Pasti kalau saudara aku fasikankan akan hal ini, kalau kudus berbisa ya. Jadi bukan milik saya, bukan milik Pak Iwan saja, kalau ini keren itu ini kita sekalian kalian berapa masa-masa milik ini juga itu milik kita, karunia yang milik kita, aktivasi itu bagi yang buat kemuliaan nama Tuhan. Alright, selesai. Tapi ada satu ayat terakhir ya yang sebetulnya saya ingin sampaikan kepada saudara karena ini ngehit hidup saya dari pagi. Roma pasal yang ke-10 ya. Ini ayat yang terakhir karena ayat yang ke-25 tidak ada hubungannya dengan karunia roh ya. Tetapi ketika saya tadi last minute finishing touch untuk persiapan kematian dengan tiba-tiba berkata ini Ibrani 10 dan ayat ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ini serius. Ini saya dapat ketika saya sudah mau berangkat ke gereja. Saya tidak ada hubungannya dengan apa yang kau mau sampaikan melalui khotbah hari ini. Tetapi Roma 10 ayat 25 ini disampaikan supaya saudara jangan lemah, tetap giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ini kan sebetulnya kasusnya kasus gereja karismatik itu kan sudah banyak yang selerengkan, gitu. Yang namanya ibadah itu kita sudah diajar ibadah itu setiap hari, setiap waktu persembahan hidup kita di mana saja, kita gitu. Bahkan banyak sekali anak-anak Tuhan yang sekarang berkata hamba Tuhan. Buat zaman dulu itu yang berani menyebut hamba Tuhan itu siapa? Gak main-main. Tapi karena ini urusan betul sih Alkitab memang setiap anak Tuhan itu hamba Tuhan, kalau bukan hamba Tuhan namanya setan, betul kan? Tetapi dulu itu yang disebut hamba Tuhan itu biasanya pendeta yang sudah tua, yang hidupnya waduh gitu ya, tahan menderita,
kemudian melakukan dosa, pokoknya gitu loh baru seputar bantulan. Sekarang ini, waduh, semua kita sudah kalah, salah kaprah. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Yes, yes, yes. Masih dipunyai pusat kami di sini. Yes, yes, yes. Hamba Tuhan. Terus kemudian soal ibadah, saya berkata Tuhan, terus ini maksudnya apa yang saya sampaikan? Saudara, ada bedanya. Ada bedanya. Untuk orang-orang yang memperhatikan ibadahnya sungguh-sungguh, setiap jam-jam ibadah seperti begini, dengan yang tidak. Ya. Perhatikan, mari kita responi. Karena apa? Karena Tuhan itu mau serius dengan saudara dan saya. Ya. Jangan karena apa namanya pengertian yang semakin luas kemudian membuat kita ini tidak serius dengan kita. Saudara kalau mencontoh orang-orang yang serius, jangan mencontoh orang-orang yang tidak serius dengan kita. Pertemuan-pertemuan ibadah ini mari hari-hari ini ya itu kita hargai, kemudian kita saling menasehati, kita punya chatting, kita punya WhatsApp, kita saling mengingatkan, kita saling mengokohkan, kita sampai bikin ibadah dua kali sudah. Artinya kalau tidak bisa pagi sore, itu bukan ngejar setoran atau enggak, ya sudah, saudara. Kami betul-betul rindu kita ini orang yang menghargai ibadah. Halo, saya katakan amin. Bukan supaya kita punya kegiatan, enggak. 6 hari sudah cukup kegiatan kita. Bukan karena kita mau socialize, enggak, saudara, enggak. Tapi kalau kita begini nih, kita ibadah subuh 2 jam, biasanya 1,5 jam. Makanya hari-hari pokoknya 10 minggu ini kayaknya lebih 1,5 jam. Kira-kira 2 jam itu kita, ya. Karena Tuhan mau apa? Kita ini serius. Katakanlah begini ya, dari 7 hari ini 2 jam itu harus serius ibadah. Gak bisa pagi sore. Usaha seperti itu. Kalau gak bisa pagi, gak bisa sore, cari di tempat yang lain baru gitu. Cari di tempat yang lain yang mungkin malam atau mungkin tengah malam ada beda silakan. Tapi 2 jam tolong kita beribadah sungguh-sungguh. Kalau di sini sudah kita buat sarana. Satu malam saya bermimpi. Ya. Mimpinya itu ada. Saya datang kepada ketua sinode, nggak pernah saya pikir. Saya datang kepada ketua sinode, saya bisa berkata seperti begini. Wah, tempat mana lagi yang harus kita buka untuk kebaktian? Nggak pernah kepikir lagi. Di dalam mimpi itu saya jelas, hati saya sampai pengen mau di tempat mana lagi supaya jemaat ini bisa beribadah. Tapi kan tidak terucapkan, itu terucapkan dalam mimpi. Saudara tahu jawabannya? Saya rasa bisa jawabkan Tuhan. Lalu dia berkata begini, ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Ya. Kerjaan apa yang sudah ada. Artinya bukan yang boleh buka lagi. Boleh. Tetapi ada kebutuhan. Sekarang yang sudah ada, kerjaan. Saya berkata sama Kurin, artinya apa ya, gitu ya. Oh, kita sempat ngobrol-ngobrol, mungkin kita akan buka di East, di West, di apa, gitu ya. Bukan apa-apa, gitu. Tapi itu serius terhati. Apa yang sudah ada kerja sama-sama. Ketika saya tanam, saya ngerti. Saya mesti konsentrasi, maksudnya, sudah mesti tahu apa ibadah yang ini nih Tuhan suka gitu. Makanya kalau mau tumbuh saudara boleh sih saudara apa namanya cari tempat lain boleh, artinya apa namanya ngisi sesuatu tempat yang boleh ya. Tetapi kalau saudara mau bertumbuh bersama-sama saudara dua kebaktian yang ada saudara feel kalau memang pagi gak bisa sore gak bisa saudara bisa yang malam beribadah malam di tempat yang lain. Tapi kalau di antara dua ibadah itu, saudara bisa ambil salah satu ibadah. Jangan engkau katakan janganlah kita menjabat itu. Apalagi kalau hanya dikompar dengan ulang tahun, apalagi kalau hanya dikompar dengan mancing, apalagi kalau dikompar dengan hobi, saudara, swiss 2 jam yang ada
kemudian saudara baru melakukan kegiatan ibadah. Kalau Tuhan sampaikan dari ini, saya sampaikan kepada saudara tidak pernah akan mendapatkan kerugian di dalam kita. Amin? Ya, oke, selesai. Oke, pokoknya saya akan sampaikan dulu. Ya, selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat Tuhan kita. Haleluya.